Setahun lepas, pelakon Johanna Syari pernah mengumumkan bakal menamatkan zaman bujang tidak lama lagi. Tuk-tuk tahun 2024, dengarnya beliau kembali bujang. Alamak, iya kan ni? Tak apa, sabar. Jom kita dengar jawapan beliau ketika ditemui Melody di sidang media drama Menanti Senja, slot Samarinda di TV3. Dalam watak Menanti Senja ni, abang membawa watak sebagai seorang bapa. Tapi kita tahu personal lah Johan, belum lagi di fasa itu. Bila kita tidak merasai yang realiti punya, agak susah juga sebenarnya nak bawa watak ni. Saya tak boleh nafikan yang memang saya sangat-sangat suka kanak-kanak. Bila dapat peluang berlakon watak ayah, saya ambil peluang ni untuk belajar. Pastinya bermakna untuk saya, diri saya sendiri. Walaupun belum kahwin, tapi inilah dia, bukan sahaja dapat berkarya, pada masa yang sama saya dapat belajar macam mana nak jadi ayah yang baik, macam mana nak jadi seorang ayah kan. Dah lah kita mention pasal menjadi seorang bapa ni lah kan. Pada bulan 12 sepatutnya Johan nak mengadakan majlis perkahwinan bersama si Anne, tapi majlis itu tak dapat diteruskan atas faktor-faktor tertentu. So kita nak tahulah sekarang ni, adakah majlis itu akan berlangsung pada tahun ini? Biar jadi kejutan. Sekarang ni saya pendekkan cerita, memang saya nak ucap terima kasih kepada anda yang mendoakan Johan untuk Johan berumah tangga tu. Niatnya dah lama dah, tapi apa yang Johan boleh kata, nanti saya akan bagi kejutan kepada rakan media. Saya akan jemput anda bila tiba tarikhnya nanti. Hubungan Johan bersama beliau bagaimana? Masih dalam alam-alam kebahagiaan atau bagaimana? Sampai tarikhnya saya bagi tahu, saya boleh share lah tentang pasangan saya. Persiapan untuk melangkah ke perkahwinan ni dah berapa persen dah? Nanti saya jemput insyaAllah. Kira Johan memang tak ready lagi untuk expose lah? Belum lah, saya bukan tak ready. Saya kata perkahwinan ni mahal dan saya rasa memang saya nak biarkan ianya menjadi satu kejutan, dan saya dah pernah merancang sebelum ni. InsyaAllah, doa yang baik-baik untuk Johan, okay? Kalau kita tengok gaya Johan sekarang ni, nak merahsiakan perkahwinan? Tak, kompang di palu. Bukan rahsia, tapi kejutan, insyaAllah. Okay, ada dakwaan yang mengatakan yang Johan ni seolah-olah dah terkena love scam. Adakah Johan rasa benda tu betul atau tidak? Sebab fans Johan sendiri tidak mengetahui siapakah beliau. Saya ni pelakon cabut Malaysia, bukan orang kaya. Siapa nak scam saya? Berapa je duit saya ada? Tapi Alhamdulillah, saya sendiri tahu siapa saya. Dan pasal love scam ni, memang saya tak nafikan berapa ramai yang kena. Jadi noktah soal tu, saya tahu diri saya. Tetapi kalau untuk love scam, memang saya advise kepada anda yang di luar sana, kenalilah diri anda, jaga diri anda elok-elok. 5 minit ni pasal soalan diri saya je. Ini majlis Menanti Senja. Memang Melody betul lah, 6-7 tahun tak kena interview, memang masih lagi berbisa lah Melody ni. Terima kasih Melody.